Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya sedang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta. Lama tidak jalan-jalan ngetrip dikarenakan KKN selama 2 bulan. Sekarang waktunya untuk kembali jalan-jalan ya. Kali ini saya mau ke Kota Pahlawan Surabaya dengan menggunakan kereta api Sancaka kelas premium. Bagaimana sensasi perjalanan ke Surabaya naik kereta api Sancaka? Ikuti perjalanan saya sampai ke Surabaya. Kita langsung ke tempat pencetakan tiket, check-in, masuk, dan kita langsung menuju rangkaiannya. Oke. Saya sekarang sudah berada di kereta api Sancaka ekonomi premium 4. Ini kondisinya. Oke. Masih sangat sepi, tidak ada orang. Hanya saya saja. Saya duduk di kursi nomor 3A. Dan saya mendapatkan kursi maju. Oke. Nanti kita sejenak ke depan untuk melihat lokomotif dinas kereta api Sancaka. Empat peron utara dari arah barat masuk Senja Utama Solo. Kereta api Senja Utama Solo tujuan Klaten sampai dengan Solo Warawan. Dear passengers, in a moment, Sancaka train will depart from Yogyakarta to Surabaya Gubeng, which is the final station. The train will also stop at Klaten,
Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, and Surabaya Gubeng. Thank you. Kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the bordes. Thank you. Yogi sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Jika membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon 08112107543. Sebagaimana tertera dalam papan yang terpasang di ujung depan kereta. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. Oke, melaporkan langsung dari KA84 Sancaka. Keretanya setelah lepas stasiun Yogyakarta dan melewati stasiun Lempuyangan langsung berjalan ngebut. Suasana di dalam kabin adem, tidak terlalu ramai. Saya berada di K3 Premium seri
K3 019 30, artinya kereta ekonomi premium buatan tahun 2019, urutan yang ke-30, buatan Dipo Induk Yogyakarta, asuhan Dipo Induk Yogyakarta. Kalau buatannya buatan Inka. Ya, ya seperti inilah suasana kereta api premium pada umumnya, baik 2018 maupun 2019, tidak ada perbedaan, semuanya sama saja. Suspensi juga nyaman, jarak antar kursi juga masih bisa selonjoran. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai di akhir nanti stasiun Surabaya Gubeng. Ya, saya nanti tidak sendirian. Nanti saya akan ngetrip bersama teman saya yang pernah saya ajak trip Malioboro Express beberapa waktu lalu. Tapi dia nanti naik dari stasiun Solo Balapan. Dia tidak jejeran sama saya, nanti dia di depan kursi saya. Soalnya dia juga anak rail fans yang ingin melihat situasi jalur ganda. Nanti kita sambut kedatangan teman saya, Mas Muhammad Ian, di stasiun Solo Balapan. Stasiun Prambanan. For choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Kedatangan kereta api. Dari kereta api Sancaka berada di stasiun Klaten. Kurang lebih selama 4 menit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Di sebelah sana ada rangkaian KA Argo Lawu menggunakan rangkaian stainless steel Argo Jati. Argo Lawu berangkat dari stasiun Solo Balapan pada pukul 8.00.
tapi urung uwe mas. Stasiun Masaran. Stasiun Seragen. Stasiun Kebon Romo. Stasiun Kedung Banteng. Keretanya berjalan perlahan, terkena semboyan berapa mas? 2C, yang artinya kecepatan kereta dibatasi 20 km per jam kalau tidak salah, di dekat stasiun Kedung Galar. Ya. Sudah masuk Jawa Timur mas? Oh iya, Kabupaten Ngawi. Oke. Ini dia stasiun Kedung Galar. Ya. Ya, ini bangunan baru. Stasiun Kedung Galar. Stasiun Geneng.
stasiun barat. Dear passengers, in a moment, Sanjaka train will arrive at Madiun Station. For those of you who will end your trip at Madiun Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Ya, apik dah. Kereta api Sanjaka berada di stasiun Madiun kurang lebih selama 14 menit. Dia akan diberangkatkan kembali pada pukul 9 lewat 11 menit. Kereta api Sanjaka berada di stasiun Madiun kurang lebih selama 14 menit. Dia akan diberangkatkan kembali pada pukul 9 lewat 11 menit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bersyukur kembali di jalur ketiga jalur kedua sebagai berangkatkan kereta api Sanjaka. Kepada seluruh pengguna petugas kereta api Sanjaka yang masih berada di luar, kami mohon untuk segera mempersiapkan diri kembali serta tangan itu. Kepada seluruh pengguna petugas Sanjaka untuk menutup pintu untuk berlangsung di kereta. Kereta api Sanjaka yang menjelaskan kudus langsung selalu berangkat berangkatkan dari jalur ketiga. Kami ucapkan selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Itu yang jalur menuju Ponorogo. Kuwi apa Mas? Iya. Wah. Persabangan kuwi to mana Mas? Thank you.
Stasiun Caruban. Stasiun Saradan. For those of you who will end your trip at Nganjuk Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Stasiun Nganjuk. Ya, kereta api Sanjaka sedang berhenti di Stasiun Nganjuk. Cuacanya panas banget. Ini dia. Oke. Suasana stasiunnya cukup sepi. Dan ini unik karena kita masuk jalur 3 yang agak menikung ya. Westernnya agak menikung. Ini cukup unik stasiunnya.
train will arrive at Jeonbang Station. For those of you who will end your trip at Jeonbang Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. Oh iya, terus tekan gini. Lebih telat berarti. Stasiun Jeonbang. Bertemu kereta api 101 Ranggajati. Kita keluar sebentar. Oke. Sumobito. Stasiun Curah Malang. Passengers, in a moment, Sanjaka train will arrive at Mojokerto Station. For those of you who will end your trip at Mojokerto Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. Stasiun Kedinding. Apa ini? Krian. Ada kereta api lokal, Pak. Stasiun Boharan. Thank you.
bertemu dengan angkutan BBM relasi Beteng Madiun. Wonokromo. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sancaka akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terkurang. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan itu air Anda jagir menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Sancaka train will arrive at our final destination of Surabaya Gubeng Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Oke, kita sampai. Terima kasih teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Terus saksikan video dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.